Hai hai Destiners, bersama kami lagi. Di sini kami melakukan explore destination di salah satu museum di Mojokerto, yaitu di Museum Trowulan. Di situ kami melewati jalan menuju ke Mojosari. Kami sekarang berada di Museum Trowulan Mojokerto. Kita di sini bersama Nada sama Dinda. Ini ada kolam. Pak, ini muter mana, Pak? Masuk sini nanti ke belakang. Tidak, ini. Masuk Museum Trowulan sendiri itu ada danau luas banget, dan itu sangat bagus banget buat santai-santai bareng keluarga, bareng teman, bareng pasangan lah ya, terserah kalian lah ya. Nah, dan di situ kita nih, nah ini nih, kita mulai masuk menuju ke pintu masuk. Pintu masuk Museum Trowulan. Di sini kita itu perginya hari Jumat. Makanya enggak terlalu ramai sehari kayak seperti hari Sabtu, seperti hari Minggu itu biasanya ramai kata penjaga Museum Trowulan itu sendiri. Nah ini nih, ini pintu masuk kita di disambut dengan sebuah patung. Nah ini keren banget. Nah mulai masuk nih ada ruangannya. Ini mulai dijelaskan tentang beberapa situs, keberadaan beberapa situs purbakala yang ditemukan. Dan kalian bisa pergi ke sana
dan itu tempatnya bagus-bagus banget. Nah, tinggal ke perbekalan Majapahit di situs Trowulan. Nih, keren-keren banget. Nah, ini kita mulai masuk ke ruangan yang pertama, koleksi logam. Di dalamnya itu keren banget. Destiner, lihat deh. Nah, tuh. Semuanya bisa kalian pelajari di sini. Kalian bisa ngajak kakak, adik, orang tua, teman kalian untuk mempelajari situs-situs yang dulu yang ditemukan. Tuh. Dan semuanya itu bisa kalian dapat di sini. Kalian bisa mengenal bagaimana adanya Majapahit, terus peninggalan Majapahit. Banyak banget di sini itu. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way, 'cause girl you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid, don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Come
Satu berapa? Ya, satu aja, Mbak. Tempat apa ini? Tempat penyimpanan nih. Tempat penyimpanan di museum juga. Itu rumah Majapahit. Terus di sekitarnya itu masih banyak peninggalan situs-situs. Nah, itu ada beberapa tempat yang diisinya itu buat. Nah, ini rumah Majapahit, Rek. Nih. Ini rumah Majapahit. Nah, waktunya pulang karena semuanya sudah selesai. Sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas dan masih banyak banget yang perlu kita ketahui, kita perlu pelajari. Tapi setidaknya sedikit banyak kita tahu tempat ini memiliki banyak sejarah yang sangat penting untuk dipelajari, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga. Nah, sekian ya Destiner vlog kita kali ini. Nah, ditunggu ya vlog-vlog kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih.